birokrat yang ada di Jawa Barat tidak kenal lagi hal semacam ini. Oleh karena itu saya ingin meminta kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama yang memiliki konektivitas dengan para pejabat, untuk tidak memberikan, untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berbahaya. Suspendi terkena operasi tangkap tangan oleh KPK menjelang Selasa dini hari karena diduga menerima suap dari pihak swasta untuk mendapat proyek di Dinas PU. Padahal Suspendi baru saja dilantik menjadi Bupati Indramayu pada awal Februari lalu, menggantikan Anna Sopanah yang mengundurkan diri. Budi Hartati, Bandung TV.